Aku segini. Aku segini. Ya udah yuk, kita nabung. Dek, nabung apaan? Nabung sampah. Buat ngapain? Buat belajar sama Kang Johani. Oh, ya udah, kita duluan ya. Oh, ya udah deh. Nabung. Buat belajar. Nabung sampah. Emang lo ya? Siapa namanya? Ya, mau nabung ini ya? Nanti diambil tabungannya pulangnya ya? Ini mau datar ya? Siapa namanya? Sumi. Ya. Sumi. Oke, silakan. Ini lagi pada nyatet apaan, Kang? Aku tadi melihat kok dia daftar gini. Ini ya, masuk kelas gitu ya? Masuk kelas, ini pelatihan komputer, Mas. Oh, pelatihan komputer. Ya, jadi tadi ada yang baru daftar, tapi ada juga yang mau nabung. Oh, nah bedanya daftar sama nabung apa? Kalau yang daftar itu berarti baru masuk. Oke, baru hari masuk ini. Hari ya. Ini, terus dia harus daftar dulu? Harus daftar dulu, nanti kasih formulir pendaftarannya. Oh, kalau nabung? Kalau yang nabung itu udah jadi siswa. Oh, jadi kayak nambah-nambahin saldonya gitu ya? Iya, nambahin saldo tabungannya. Oke, kalau mau lihat tempat kelasnya di mana? Di dalam. Oh, di dalam sini langsung ya? Iya. Oke. Terus saya ketemu sama siapa? Sama Kang Johani. Oh, Kang Johani? Iya. Oke deh, kalau gitu. Makasih ya, Kang. Ya, silakan. Pendidikan merupakan suatu modal untuk bangsa ini agar bisa menjadi lebih baik. Dan saya melihat bahwa ada kiprah yang baik dengan sosok Kang Johani yang memperjuangkan pelatihan-pelatihan komputer daerah kami, apalagi daerah kami adalah daerah industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini sessionnya kita coding. Jadi nanti kita akan belajar how to modifikasi, how to buat aplikasi gitu ya. Kak, izin bertanya, cara bikin aplikasi gimana dong? Jadi how to membuat website untuk profil kita nanti di internet gitu ya. Nanti coba buka, nanti dibantu Kang Mus ya. Permisi. Erzan Kang, kenalan dulu. Masih Kang Johani ya? Johan. Oke. Nah, tadi sempet nih kayak tahu di sini kayaknya lagi pada latihan-latihan gini. Kok kayaknya kompak banget nih kayak anak-anaknya. Sebentar. Erzan tahu dari mana? Iya, tadi saya ketemu nih sama 4 orang lagi di luar. Dia lagi kayak cari-cari sampah. Terus abis itu katanya mau ikut pelatihan. Nah, saya agak bingung pelatihan nyari sampah. Yaudahlah, ikutin aja gitu kesini. Makanya saya penasaran, pengen tahu. Panjang nih ceritanya. Kang Mus, sorry. Tolong ambil alih dulu ya. Oke, siap. Kita harus ngobrol nanti bagaimana ceritanya membuka kesempatan orang-orang kampung. Oke, wah, benar-benar panjang. Panjang ceritanya. Oke, kalau gitu. Ya. Sip, enaknya di mana nih? Situ kali ya? Boleh. Oke, sip. Silakan, Kang. Nah, Kang, ini kan aktivitasnya saya lihat langsung belajar nih. Kayaknya seru banget juga, banyak gitu ya aktivitasnya. Dan kenapa bisa memilih konsep kayak gini gitu? Ibaratnya mereka kumpulin sampah dulu dan akhirnya baru bisa ikutin berbagai kegiatan di Geraha Kreatif ini. Ini menarik nih. Kami sebetulnya membuat Geraha Kreatif ini berangkat dari banyak sekali pengangguran di wilayah kami. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan sampah? Karena sebetulnya kan ini jadi momok yang besar di kota-kota besar. Kami berusaha untuk menjadikan sampah itu juga mempunyai nilai lebih ketika memang sampah itu dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, mereka masuk kursus membayar sampah, bawa sampah plastik itu 3 kilo. Setelah mereka masuk, kemudian mereka masih bisa menabung. Sehingga tabungan sampah yang mereka buat itu bisa dibelanjakan di minimarket namanya Join Smart di samping Geraha Kreatif. Tadi lihat ya, Join Smart. Nah, sampah itu nanti akan mereka
bisa beli pulsa pakai sampah yang mereka bawa. Terus kemudian, jadi nanti sampah-sampah itu harapannya kita olah kembali. Oke, ini kan kalau keuntungannya mungkin untuk mereka nih ya, sebagai mereka bisa pakai sampahnya untuk belajar, bisa pakai sampahnya untuk belanja. Tapi sebetulnya setelah itu sampah-sampahnya ini dikemanain gitu kan? Nah, ini memang challenge-nya adalah. Baiklah ya, anak-anak muda ini harus di-challenge. Ketika tidak ada challenge, zona nyaman kita. Sampah ini setelah terkumpul, kita olah kemudian menjadi satu nilai jual lagi nih ceritanya. Kita pilih, kita pilah, kita kelompokkan, kemudian sampah itu kita giling, kemudian hasilnya kita bersihkan, kemudian kita jual. Oke. Gitu. Jadi udah ada nilainya tuh sampahnya. Dampak yang saya rasakan dari aktivitas pemuda di sini, saya bisa mendapat penghasilan lebih dan anak saya bisa mendapatkan pendidikan. Dan saya berharap para pemuda di sini bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk memajukan desa dan bangsa ini. Untuk bicara soal kelas, apa aja nih Kang, nah, yang diikuti oleh mereka? Sebenarnya kelas ini kita bagi 3 kelompok nih, kelompok besar. Yang pertama kelompok coding, yang kedua ini desain grafis, yang ketiga ini digital marketing. Wow. Nah, di kelompok kelas coding ini, mereka belajar untuk how to build website, how to build application, sehingga mereka bisa, harusnya bisa membuat kayak portfolio sendiri di websitenya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah apa yang produk yang mereka tadi punya di rumahnya atau punya tetangganya atau punya saudaranya itu dijual di marketplace yang memang sudah tersedia di banyak platform gitu ya. Nah, jadi bayangkan saja mereka duduk di desa tapi penghasilannya itu terus mengalir seperti orang kota. Wah, ini benar-benar luar biasa sekali, selain bisa membuat produk terus juga benar-benar bisa bermanfaat gitu ya dan menghasilkan pundi-pundi buat mereka sendiri juga. Yeah. Ini secara nggak langsung Kang Johani ini udah menjadi pahlawan loh sebenarnya bagi mereka warga-warga di setempat. Siapa sih sebenarnya inspirasinya? Bocoran ya? Iya, boleh dong di-spill dikit aja. Kalau ini Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau itu menekankan pendidikan itu kepada sebuah karakter dan kemandirian, di mana memang new version, di versi mungkin sekarang ini di anak-anak milenial sebutnya ya, kita mencari anak-anak desa yang punya dedikasi tinggi, kemudian daya juangnya juga tinggi. Harapannya mempunyai SDM yang berkualitas tinggi gitu ya. Luar biasa. Memang memang visi misi beliau mungkin Ki Hajar Dewantara melanjutkan dari versi kami gitu ya. Jadi mendapatkan anak-anak desa yang harapannya mereka nggak usah lagi berpikir ingin berangkat ke kota untuk mencari peluang di sana. Sehingga kita juga sebetulnya bisa membuat peluang di desa ini. Ya. Gitu. Setuju. Jadi nggak hanya bergantung sama peluang yang ada di luar, tapi ciptakanlah peluang mereka-mereka sendiri ya.